Keluarga Pandawa masih bersatu dengan keluarga Pandawa. Iya, diri ini udah diri jalan. Bolok-bolokku, teman-temanku semua, dengarkan, ini akan dibuka sebuah launching kalender event 2020 khusus di Kabupaten Sumenep. Oleh sebab itu, para teman-temanku semua bolo santana di Pandawa, ayo cari semua kesenian yang ada di Sumenep untuk kita tampilkan, untuk kita pertunjukkan kepada halayak ramai. Hei teman-teman yang dari timur, yo yang dari timur berangkat. Berangkat yang dari timur, cari semua kesenian yang ada. Hei, Semar, 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 tapi, ayo nyari kesenian, sebisa ekepo, bangkui, bawai, bawai budaya, Kabupaten Sumenep, kesenian apa benar, ahlian Semar, kesenian apa yang bisa dibawa di sini terutama di halayak ramai. Boleh siadik cuma saronen, sebab Semar yang bisa cuma niup saronen. Oh kalau begitu ayo kita ambil alat-alat saronen, kita bawa sebagai pengawal dari pawai budaya ini. Ayo kita ambil alatnya. Gini mantri. Kita coba saronen, kita coba saronen. Disusul di belakang saronen dari keluarga Topeng adalah manten Legung. Silakan untuk manten Legung. Silakan untuk berikutnya manten Legung. Rombongan pertama saronen yang dilakukan oleh para pemain topeng keluarga Pandawa. Manten Legung atau manten teguh diiringi dengan saronen arah manten teguh. Ini diiringi oleh tong-tong serek aman. Dongdong serek seperti ini hanya ada beberapa contohnya, tapi perlu kita mengenal dan ini kami datangkan dari pelaku aslinya. Nah ini dan makanan. Kalau di Wonosari juga ada, di Sumenep tidak kalah, masih ada. Iya. Itu tak mendakar, silakan bermain. Tan menes palan direwa. Agulur penagulur. Iya, bermain. Ini ikan madanan.